tentang situasi banjir dalam negara. Kita juga tidak harus selepa leka dan juga alpa tentang situasi pandemik COVID-19 dengan varian baru Omicron. Dan kalau anda mendapatkan temu janji untuk dos penggalak, hadir dan juga datang ke temu janji tersebut untuk melengkapkan imunisasi ataupun program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Seterusnya juga kita nak bercakap tentang impak banjir terhadap usahawan. Sudah pastinya ini dua perkara yang boleh dikorelasikan dan juga dihubungkaitkan. Bersama dengan kita secara dalam talian ialah Datuk Dr. Sharifuddin Musa, Penasihat Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur, untuk bercakap lebih lanjut tentang impak banjir terhadap usahawan. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk, apa khabar? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ismail. Ya, Datuk, ini situasi yang mungkin kita tidak terjangka ataupun tidak terduga sama sekali akan memberikan kesan yang amat besar khususnya kepada mereka yang kini terkesan disebabkan oleh bencana banjir. Namun, perihal tentang impak terhadap usahawan juga perlu untuk ditekuni dan juga dilihat dalam perspektif yang berbeza. Jadi mungkin permulaan ini Datuk boleh kongsikan bercerita tentang bagaimana impak situasi bencana alam ini terhadap perjalanan perniagaan seseorang usahawan itu, Datuk. Ya, untuk kali ini impak sangat luar biasa. Kerana biasanya impak bencana alam dan musim terhujuh hanya di Pantai Timur. Untuk kali ini, benda berlaku di Selangor dan wilayah yang kita tidak jangka. Jadi, menjadi satu halangan. Perkara seperti ini memang tak pernah berlaku. Jadi, sukar untuk ramai. Jadi kita harap usahawan-usahawan kita bersabar dan insyaAllah kerajaan akan membantu selepas bencana alam ini selesai. Okey, Datuk, kalau perihal untuk kita mungkin bercerita tentang di sebalik situasi bencana ataupun pandemik COVID-19, juga peluang perniagaan dalam talian yang mungkin boleh membuka sedikit, memberi kelegaan kepada peniaga-peniaga ini. Jadi apakah ruang yang boleh dikongsikan? Banyak kita bercerita tentang peluang dalam talian ini, tetapi untuk lebih jelas, Datuk sendiri berpengalaman dalam perihal keusahawanan, bagaimana kita menjangka dan juga merangka peluang keusahawanan dalam talian buat ketika ini? Sekarang ini adalah pilihan terbaik untuk perniagaan dalam talian kerana skop dia adalah lebih besar daripada kita berniaga di hadapan. Untuk masa sekarang, masa COVID iaitu endemik, perniaga-perniaga haruslah memikir cara alternatif lain selain daripada berhadapan, dan skop amat luas. Dari alhamdulillah apabila kita ada sistem online, benda itu akan berjalan yang lebih baik dan juga lancar. Jadi saya pendapat saya, idea-idea tersebut perlu diperluaskan dan alhamdulillah internet kerajaan tengah atasi supaya di pedalaman mendapat internet-internet yang cukup jelas. Datuk, perihal untuk kita mempelbagaikan kaedah perniagaan ini menjelang 2022 juga, kita akan melihat mungkin beberapa peluang perniagaan yang baru akan diwujudkan. Jadi untuk Dewan Perniagaan Antarabangsa ataupun dalam perihal untuk kita melihat situasi seperti ini memberikan keuntungan kepada peniaga-peniaga khususnya untuk meneroka peluang-peluang baru dalam talian ini, apa yang boleh dikongsikan, Datuk? Apa yang saya bercerita ataupun dapat tadi, bahawa talian ni memang sangat bagus kerana ni adalah bidang yang baru dan luas. Peranan Dewan Perniagaan Antarabangsa adalah membawa produk Malaysia kepada luar negara untuk permulaan, dan insyaAllah apabila berterusan melalui online. Jadi skop untuk peniaga-peniaga tempatan sangat luas. Datuk, tak kala Datuk bercerita tentang peluang perniagaan yang luas itu, bagaimana pula peniaga-peniaga ataupun usahawan ini juga boleh turut membantu mereka yang terjejas disebabkan oleh bencana banjir ini? Kita sedia maklum dengan keprihatinan masyarakat ketika ini ramai memberikan sumbangan. Jadi apakah ini juga ruang yang terbaik untuk para usahawan untuk memberikan sumbangan dari keprihatinan mereka sendiri, Datuk?
Ya, betul. Dia ada dua skop, iaitu apabila banjir berlaku, saya ada kesempatan untuk melawat rakan-rakan perniagaan di Kelang yang amat dahsyat, iaitu air naik sehingga pinggang dan banyak mesin-mesin yang rosak. Sudah pasti risikonya untuk memulakan kembali adalah amat sukar kerana apabila mesin dah terendam lama dan elektrik, pakaian elektrik rosak, dan sudah pasti kabel-kabel elektrik akan terjejas. Apabila kering nanti, elektrik akan, salutannya akan rapuh, menyebabkan talian elektrik langsung tak boleh pakai. Jadi banyak benda yang perlu diatasi, dan bagi rakan-rakan yang lain yang tidak terjejas, kita sama-sama membantu melalui Dewan Antarabangsa untuk pertukar-tukar keperluan. Jika mesin rosak, kita akan bantu untuk menggunakan mesin kita. Kalau beliau tidak mempunyai kaki tangan, kita akan bantu dari sudut kaki tangan pula. Jadi itulah tolak ansur peniaga-peniaga kita yang di bawah Dewan Perniagaan Antarabangsa, saling tolong dan bantu. Datuk, ini juga nak mendapatkan respon daripada Datuk berkenaan tentang cadangan dan juga usaha untuk pelanjutan moratorium kepada pinjaman-pinjaman yang diperoleh kepada usahawan PKS ini. Bagaimana ia boleh diterjemahkan dan juga boleh memberikan sedikit kelegaan kepada usahawan PKS dalam pelanjutan moratorium, Datuk? Ya, itu sudah pastilah. Sebab apabila dah 2 tahun kita menghadapi COVID, sudah sepertinya perniagaan kita mengalami kerugian yang dahsyat. Jika kalau kita buat pinjaman, sudah pasti pinjaman itu akan gagal kerana bank akan melihat untung rugi syarikat apabila kita membuat permohonan pinjaman. Dari dana-dana khas diperlukan untuk usahawan untuk meneruskan perniagaan. Sebab apabila 2 tahun COVID, selepas itu bencana banjir, memang dugaannya memang sangat dahsyat. Jadi dana-dana memang diperlukan. Jadi kita harap kerajaan bersama-sama dengan persatuan-persatuan, contoh persatuan kontraktor, mempunyai skop dan juga ahli-ahli yang tersasar supaya dana-dana yang diberi oleh kerajaan dapat diberi dengan tepat pada sasaran projek tersebut. Okey, Datuk, kita juga nak bercerita tentang menjelang 2022 dan untuk menjangkakan pada tahun 2022 dengan kelonggaran bagi sektor sosial dan juga ekonomi dan juga keperniagaan sudah pun kembali, ya, mungkin boleh pulih seperti biasa ataupun mungkin boleh pulih seperti sedia kala. Apakah ini juga peluang yang terbaik ataupun tahun yang terbaik untuk usahawan-usahawan baru mencuba dan juga menerobosi peluang perniagaan, khususnya mereka yang belum lagi pernah berkecimpung dalam perniagaan? Oh, untuk yang belum pernah berniaga, ini adalah satu peluang yang baik orang kata, kerana dia tidak mengandungi hutang-hutang ataupun kos yang terdahulu, iaitu fresh perniagaan. Jadi kita perlu fikir bahawa perniagaan apa yang sesuai 5 tahun yang akan datang, supaya kita boleh dapat fokus apa perniagaan yang sesuai untuk di masa hadapan. Jadi kita harap para usahawan jangan putus asa, kita cuba setiap kehilangan, insyaAllah Tuhan akan bagi sesuatu yang lebih baik. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan kami. Kita ucapkan selamat maju jaya juga untuk Datuk dan juga kita ucapkan selamat maju jaya juga untuk para usahawan dan juga mereka yang akan meneruskan dan juga mengembangkan perniagaan walaupun ketika pandemik dan juga bencana melanda. Terima kasih Datuk Dr. Sharifuddin Musa, Penasihat Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur bersama dengan kami pada pagi ini. Yes. Baik, daripada cerita tentang usahawan dan juga impak bencana alam ataupun banjir kepada usahawan dan juga sektor perniagaan, kita nak ke cerita Pagi Perak untuk kita membawakan tentang kisah 7 Lata Selama, ikon ke-12